kalau lu terima gue jadi pacar lu. Really? Iya, Nyu, gue beneran. Bener? Iyalah. Seriusan? Seriusan. Ini gak bercanda kan? Enggak. Bisa dapat bukenya. Kamu kaget nggak tadi? Lumayan. Kamu tahu, Sari umurnya 3 tahun di bawah aku. Kok bisa satu angkatan sama kamu? Ya dia emang pinter banget sih. Jadi itu dulu pas sekolah, dia tuh ikut program akselerasi. Dia sekolah kelar duluan, kuliah juga kelar duluan. Sekarang merit juga duluan. Sayang, timing orang kan beda-beda. Menurut kamu? Gimana? Gimana apanya? Sayang. Ya ini. Kamu masih kepikiran. Sebenarnya aku juga sih. Agak kaget dibicarain kayak gitu tadi. Kamu ingat 3 bulan lagi ada apa? Ingat. Apa? 3 bulan lagi adalah 21 April 2017. 3 tahun sebelumnya, aku mengutarakan cintaku kepada sahabat yang sudah aku kenal 4 tahun. Bercanda mulu kamu. Kamu cinta aku gak sih, Nyu? Iya, jelas dong. Serius, Banyu, ngeliat mata aku. Sayang, aku lagi nyetir, gak bisa. Berhenti bentar. Hah? Please. Aku, Banyu Aji Satria, sangat mencintai kekasihku, Asmara Diandra. Terus kita gimana, Nyu? Sayang, aku tahu kamu kesel. I'm sorry. Tapi kamu tahu kan aku paling nggak bisa terima pertanyaan yang aku nggak siap jawabannya, sayang. Jadi kamu nggak siap buat nikah sama aku? Bukan aku nggak siap nikah sama kamu. Aku nggak bisa terima pertanyaan mendadak kayak gitu tadi. Kamu kan tahu aku paling nggak bisa. Jadi kamu siap atau nggak siap? Sekarang kita pulang dulu. Kita bahas ini besok aja ya. Nggak usah besok juga nggak apa-apa kok. Kapanpun aja kok kamu udah merasa siap. Oh, and please don't call me if you don't make up your mind yet. Sayang, dengerin aku dulu dong. I know that you have to plan for everything. Because everything for you should be perfect, right? Well, I respect you for that. But if you need 4 years to express your feelings to me, then how many more years do I need to wait? Thank you.
Halo, Sar? Sar? Lo kenapa? Iya, lo tenang ya. Jangan nangis, oke? Yaudah, gue kesana ya. Oke. Tapi gue gak nyangka sih, gila. Masalah kecil doang, Mar. Masalah kecil, berantemnya besar banget. Lo tenang ya, Sar. Ngejalanin ya pelan-pelan aja. Nah, tapi ini kayaknya salah gue juga sih. Gue gak kenal karakter suami gue. Ya lo tau kita pacarannya berapa lama, bentar banget kan? Lo sama Banyu tuh prosesnya bener. Gak kayak gue, serba mau cepet, serba mau instan. Lo sahabatan sama Banyu, lo ngobrol nyambung sama Banyu. Kerja bareng aja cocok. Gue lagi riuh banget sama preparation wedding. Gue inget kan ribetnya siapa. Siapa yang ada di situ? Banyu. He was very helpful. Nah, di bayangan gue, David itu kayak Banyu. Itu salahnya gue. It's okay. I don't know what to do. I feel so alone. Halo. Oh, udah selesai. Iya dah, saya ke sana sekarang. Makasih ya. Halo, Sar. Ya jadi dong. Tapi gue kesana bentar lagi, mau siap-siap dulu soalnya. Oke deh. See you soon ya, Sar. Sorry banget, kalau misalkan gue sorean kesana gak apa-apa gak? Gue kayaknya harus ke satu tempat dulu deh. Makasih ya, Sar. Bunganya yang itu udah layu. Semoga cinta kamu gak ikutan layu kayak bunga ini. So puitis banget kamu. Sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku juga, yuk. Ya, betul. Ladies first. Oke. Aku minta maaf ya, yuk. Aku sadar kemarin aku terlalu kebawa emosi. Sampai kita berantem kayak gini. I'm really sorry. It's okay. Aku juga salah sama kamu. Aku selalu berusaha keras untuk membuat segalanya menjadi baik. Tapi malah membuat masalah baru di antara kita. Dan momen ini adalah momen yang aku impikan sejak 21 April 2010 di saat pertama kali aku bertemu sama kamu. Dan 21 April 2014 di saat pertama kali aku mengungkapkan perasaan aku sama kamu. Aku sadar sejak saat itu kamu adalah satu-satunya buat aku, Ra. Dan hari ini, tepat tanggal 21 April 2017. Asma Radiandra. Will you be my other half for the rest of my life?